Okey, kembali dalam HLive seperti yang kita cakapkan tadi tentang istimewa kita, Shiha Zikir. Yes, kita persilakan Shiha Zikir. Terima kasih. Ingat adik Rosa tadi. Itulah. Okey, Shiha di sini. Tujuannya untuk mempromosikan single terbarunya iaitu Jagakan Dia. Okey, Shiha, mungkin boleh cerita sikit tentang single terbaru ni, Jagakan Dia. Ni kalau kita lihat kat YouTube ni dah 800k nak dekat 1 million dia punya pendengar-pendengar dia. Alhamdulillah. Okey, so sekarang ni Shiha dah keluarkan single yang terbaru yang bercakap Jagakan Dia. Di mana lagu ini ditulis penuhnya oleh Ipoh Hafiz. Yes. Dan Shiha sangat-sangat tertarik dengan lagu ini apabila waktu first time Shiha dengar, Shiha rasa lagu ini sangat sesuai ditujukan untuk orang-orang yang paling kita sayang yang tak sanggup kehilangan. Jadi Shiha ambil lagu ini disebabkan Shiha tujukan khas untuk arwah abah Shiha dan juga ibu Shiha. Jadi Shiha rasa lagu ini Shiha harap sangat agar semua penonton HLive sekarang dapat dengar dan boleh menonton di YouTube, di mana jalan cerita di YouTube ini memang sesuatu yang sangat dekat dengan penonton mungkin yang melalui situasi yang sama. Dan sebenarnya jalan cerita yang dikeluarkan dari idea daripada Dian dan juga husbandnya sangat-sangat ngam dengan kebetulan I punya one of my best friend punya kisah. So bila you nyanyi tu memang boleh rasa dia punya connection tu lah sampai. Yes, so Shiha mengharap sangatlah kali ni punya single orang kata dapat lebih meluas dan dapat memberi satu makna kejayaan lebih besar. So dari segi genre dia pula mungkin boleh share dengan penonton HLive lagu dia balada ke atau macam mana? Yes, lagu ballad, lagu slow ballad. Dan apa pun sebenarnya Shiha dapat ramai feedback daripada orang Malaysia dan juga Indonesia, di mana mereka sebenarnya menantikan Shiha keluarkan lagu-lagu yang berentak dangdut katanya. Sebab Shiha pun daripada The Academy Asia kan. Jadi untuk kali ini Shiha harap semua orang semua dapat dengarkan lagu Jagakan Dia ni dulu, dan insyaAllah coming soon nanti kita akan keluarkan satu lagu lain yang lain daripada Shiha. Tapi yang menariknya, Alik tertarik untuk music video lagu Jagakan Dia ni. Dia ada Abang Sado dalam tu tau. Cerita sikit. Siapakah pelakon utama untuk muzik video Shiha Zikir? Okey, waktu Shiha dengar jalan cerita muzik video ni, Shiha dah balik rumah tu, Shiha terbayang siapa agaknya yang boleh melakonkan watak sebagai hero dalam video klip ni. Fikir punya fikir. Kita buka Instagram seseorang, tak tengok. Yes, I dah dapat. Siapa? So, I dapat Saharul Rizwan. Yes. So, dia bekerjasama memang sangat awesome TikTok. Dia juga boleh melakonkan apa yang Shiha nak tu dapat. So Shiha macam sekejap buat kerja pun sekejap, dan dia pun beri kerjasama dengan baik. So alhamdulillah apa yang Shiha nak tercapai dalam video ni lah. Jadi macam dekat sini kan yang boleh nampak dekat cover single ni memang macam baju pengantin lah. Ada nak bawa nasi minyak juga ke? Yalah, tadi story kahwin. Okay, tanya soalan okay, tu. Banyak tau effort Shiha letak dalam ni. Mungkin boleh share sedikit lah, you know, kenapa dia ada connection ke dengan lagu Jagakan Dia ke, ada feel look dia semua kan. Okay, faham. Okay, ini merupakan sebelum Shiha nak share sikit lah. Ini merupakan kali pertama Shiha bergerak sendiri. Okay. Jadi di mana label di bawah AZ Entertainment dan juga LMA Talent House dan bekerjasama dengan disokong oleh Irish London. So inilah hasilnya. Dan berkenaan dengan dia punya cover single Shiha ni, Shiha pakai baju gaun pengantin. Shiha rasa bila dengarkan tajuk Jagakan Dia, you ingat you punya girlfriend tak? Tak, tanya. Kita soalan gosip tapi tak boleh kat sini. Kita fokus. So macam Jagakan Dia, macam I try nak bayangkan, oh I dah macam, kenapa tak tanya macam dah ready, dah ready. Tunggu siapa nak sarung cincin dia tu. Itu keluarlah idea ni. So macam Shiha sebenarnya Shiha nak bagi kelainan dengan dia punya single cover and video clip. Shiha nak bagi orang macam Shiha nak buat twist. So mungkin dalam ni nampak macam bahagia, nampak macam seorang macam menantikan sesuatu gitu kan. Tapi kena tengok video clip dia. Itu dia. Put a ring on it. Yes. Beyonce lah. Okay. Okay, last kali ucapan Shiha Zikir kepada minat-minat Shiha sendiri dan juga mungkin pendengar-pendengar daripada Indonesia. Oh, gitu ya. Bilang sama teman-teman di sana. Yang pertama sekali, pertamanya apa? Terima kasih kepada HLive dan anda berdua yang sangat happening. Yes. Dan harapan Shiha mudah-mudahan anda semua yang menonton sekarang ni please support local artist, support lagu Jagakan Dia, dan buat permintaan lagu ni banyak-banyak dekat radio, dan jangan lupa untuk tengok video klip di YouTube.
YouTube. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube LMA Talent House. Dan kalau nak tahu apa aktiviti Shiha dalam rangka promosi lagu Jagakan Dia ni, jangan lupa untuk follow Instagram Shiha Zikir. Yeah. Now, sekarang. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada Shiha Zikir kerana sudi hadir ke studio Aisyah pada malam ini. Itu saja macam biasa. Jangan lupa follow kami di Twitter, di Instagram, di @officialaisyah. Saya Ali Farhan. Dan saya Zahir. Tak sabar nak tengok persembahan istimewa daripada Shiha. Yes. So, thank you dan Assalamualaikum. Enjoy! Yeah. Jagakan Dia. Jagakan Dia. Silakan. Macam mana, Ali? Alright. Diri ini tidak kurasa sepi lagi dengan hati yang telah dia isikan kepadaku. Walau telah berkali ku mencinta, namun ku yakin dirinya yang akhir buatku. Janganlah pergi meninggalkanku. Ku tak rela untuk melepaskan. Tuhan tolonglah aku, jagakan Dia yang selalu ada di sisiku sepanjang waktu. Kau berikanlah kami cinta agar diri kami selalu mencintai untuk selamanya. Jagakanlah